Bertempat di perbatasan Kota Bima dan Kabupaten Bima, puluhan aparat Polres Bima Kota melakukan sweeping terhadap seluruh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masuk ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari beberapa pengendara motor, polisi berhasil menyita senjata tajam jenis parang dan pisau yang diselipkan pengendara di pinggang mereka. Bagi para pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam, langsung diamankan polisi ke Mapolres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut. Beberapa pengendara juga sempat menolak untuk diperiksa badan mereka ketika polisi meminta mereka untuk mengangkat baju. Bahkan ada dua orang pengendara yang nekat hendak kabur dan membuang senjata tajam mereka ke parit di pinggir jalan. Polisi yang melihat pengendara membuang sesuatu ke parit tersebut langsung mengejar pengendara dan membawanya ke parit tempat ia membuang sesuatu tersebut yang ternyata adalah sebilah golok. Tidak hanya senjata tajam, polisi juga menemukan satu botol miras oplosan yang disimpan pengendara di jok motornya. Puluhan kendaraan bermotor yang bersuara bising juga diamankan polisi untuk dibawa ke Mapolres Bima Kota. Menurut Ibda Suratno, Kasubag Humas Polres Bima Kota, kegiatan ini dilakukan untuk mengamankan perayaan malam pergantian tahun yang biasanya akan dipusatkan di Kota Bima. Pada malam ini, tim gabungan yaitu dari Satlantas dan Satpung yang ada di Polres, yaitu dengan sasaran sajam, narkoba, terus knalpot racing. Dan dari hasil operasi kami ada, kami mengamankan beberapa orang yang membawa sajam dan puluhan kendaraan yang berknalpot racing. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, CAT TV.